Oke guys, kita ketemu lagi di channel Hendry ID. Dan kali ini sesuai dengan permintaan kawan-kawan kemarin. Dan ini ada 3 box atau beberapa ini ya, kotak ini yang stationary. Ini adalah koleksi Hot Wheelku di tahun 2021 atau hasil hunting di tahun 2021. Oh ya, perlu diingat juga aku mau menyukai Hot Wheels dan mulai mengoleksinya itu kurang lebih gak ada 1 tahun ya, masih 6-5 bulanan lah ya, terhitung sampai dengan sekarang. Dan ini dia hasilnya. Dan biar gak penasaran, langsung saja nanti kita bongkar satu-satu koleksiku dari kardus 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan yang pertama kita bongkar yang paling gede dulu nih, yang di kardus Alfamart ini. Yuk langsung kita bongkar aja. Mantap, mantap. Nah, kita mulai dari kardus yang paling besar dulu lah ya, biar gak kelamaan, langsung aja kita buka. Dan ini dia koleksiku ya, lumayan lah ya, lumayan banyak. Dan ini ada, ini yang pertama ini ada Mystery Machine. Ini yang kemarin hunting bareng temanku yang Cunade ya, dapat ini di mall tapi gak dapat apa-apa. Malah di Alfa dan Indomaret malah dapat yang kayak gini, mantep kan? Terus kita langsung aja 3 berikutnya. Kayak bongkar box aja ya. Ini adalah Lamborghini Sisto Elemento, Honda Civic tipe R warna putih hitam ya. Kemudian ada Nissan Silvia. Kalau yang Nissan Silvia ini hunting online ya. Karena kemarin nyari di sini yang warna biru nggak dapat-dapat, jadi akhirnya aku hunting online aja. Terus kemudian yang berikutnya. Dan ini juga hunting online yang Scott Verter CCXR. Ini 2 varian ini udah lengkap ya. Keren. Udah lengkap yang ini. Kemudian yang ini ada Audi RS Evan 2 yang warna biru ini, yang aku huntingnya nggak aku rekam karena ya gimana ya gitu. Oke, berikutnya ini ada Honda CRX warna putih, Subaru WRX STI, dan Subaru Impreza. Keren, mantap. Terus ini kemudian, nah ini ada satu, ini Honda Prelude ya, yang kemarin dapat bareng ini Honda CRX warna putih, ya Honda CRX, Honda ini, Honda Civic tipe R ya. Ini ada Honda Prelude. Dan ini ada Datsun Bluebird Wagon, lampunya Momo warna merah. Ini dulu dapatnya di itu yang ada hand sanitizer-nya. Aku beli aja karena yang digantungan di sini nggak ada sama sekali ya. Dan ini yang kelihatan dulu. Dan ini ada Land Rover Defender 90, ini gagah banget ini warna merah, mantap. Keren ini ya. Keren, mantap ini. N7. Mantap. Terus yang selanjutnya kita ambil 4 aja biar mempersingkat waktu. Dan ini ada Acura NSX yang dari Forza Motorsport yang udah 5 set lengkap. Dan ini ada si kuning-kuning, ada Honda Prelude 2, kemudian ada Honda S2000. Ini ngomong-ngomong JDM semua ya. Mantap. Kemudian yang berikutnya. Ini ada 88 Honda CRX lagi, kalau tadi 1985, kalau ini 88 ya. Kemudian ada ini Nissan 300 ZX Twin Turbo yang tamponya polis. Mantap. Ini ada lagi Datsun Bluebird Wagon warna hitam, kalau ini dapatnya di gantungan ya. Yang udah aku bikin video shotnya yang mbak kasirnya itu cakep banget. Ya nggak cakep banget sih, cakep lah. Kemudian yang berikutnya ini ada Honda City Turbo 2 warna merah ya. Ini dulu dapatnya di ini Chandra Teluk Bandar Lampung. Kemudian yang berikutnya ini ada 17 Nissan GT-R. Ini kalau nggak salah dapatnya di waktu hunting di ini apa namanya, di Gang PU Bandar Lampung juga. Kalau yang Honda Prelude ini dan Honda Civic TPR ini kalau nggak salah dulu ini dapatnya di stationery ya.
Dan ini yang Honda Prelude warna biru ini dapatnya di Multimart Ring Sewu waktu hunting kemarin itu ya. Dapat ini Honda Prelude warna biru, jadi lengkap kurang yang hijau kalau nggak salah. Yang belum lengkap karena di sini nggak ada ya mungkin. Jadi nggak bakalan lengkap. Siapa tahu nantinya ada kan, mantap. Dan ini dia ya, yang Forza Motorsportnya, keren, mantap ini. Lengkap sudah. Lengkap. Keren. Lengkap ini ya. Ada Acura NSX, Land Rover Defender Double Cab, Audi RS6 Evan, terus Ford Shelby GT 350, kemudian Porsche 934 Turbo RSR. Keren ini. Mantap. Oh, ini ada lagi. Sekalian aja lah biar nanti lanjut ke layar kedua. Keren. Dan ini ada 1985 Honda CRX warna hitam. Kemudian ada ini Mercedes-Benz atau Mercy S123 Station Wagon, Mini Cooper S yang aku dapat di Indomaret, dan ini Honda E. Ini Honda E ini cukup bagus ini. Dan ini hampir mirip-mirip ya ini ya modelnya nih ya. Mirip-mirip. Mirip pokoknya nih. Mini Cooper S dan ini apa namanya? Honda E dari Matchbox. Velgnya juga mirip. Velgnya mirip kan? Velgnya mirip. Oke, kita langsung lanjut ke layar berikutnya. Kayak unboxing ini ya, yang lot-lot gitu ya. Oh ya, yang tadi itu adalah koleksi GDM Cardku ya. Yang spesial pokoknya. Kemudian yang layar kedua ini, ini adalah item yang pertama kali aku dapat. Aku suka Hot Wheels ya, jadi ini nggak ambil apa, aku nggak ngambil yang GDM atau super terserahan atau terserahan reguler ataupun yang lainnya. Kalau dulu nih aku asal comot aja ya sebagian ya, dan sebagian juga ada yang dapat diskon murah, beli banyak. Yuk langsung aja lah kita buka yang pertama biar nggak penasaran. Mana, ambil dulu nih. Nah ini dia kan, ada Formula E Legend 2 Car. Nah ini kenapa kok dulu milih ini? Nggak ada niat sih dulu sih, suka ambil karena dulu suka yang formula gitu. Dulu pikirnya ini buat balapan, ternyata bisa buat koleksi juga bisa. Ini yang fantasy cut atau yang ini ya, yang biasa ya, biasalah. Harus sebelah kanan yang biasa. Ini ada BVB Opel Adam dari Mayoret. Ini dulu kalau nggak salah waktu ngambilnya ini waktu diskon ya. Jadinya aku ambil aja. Ini cukup keren yang ini. Nanti kalau misalnya udah punya rak sendiri, aku lus yang ini. Aku lus aja. Kemudian ini ada juga nih street car. Ini apa ini? Kalau nggak salah ada Hyundai. Keren juga. Kemudian yang berikutnya, ini ada 64 Corvette Stingray warna merah. Nah kan, ini asal comot aja, diskon ambil, suka ambil. Makanya koleksiku ya agak lumayan banyak lah ya, nggak banyak banget tapi lumayan banyak. Kita langsung aja lah ya. Nah ini dia nih. Ini ada Bentley Continental, Cupu Camaro, ada Aston Martin Vulcan. Ini yang ada super treasure-nya, aku punya yang reguler biasa yang ini ya, yang Corvette C7206 convertible. Dan ini ada Mercedes-Benz A-Class warna merah. Ini cukup keren yang ini. Ada juga yang warna ininya apa namanya, abu-abunya atau silver mana. Nah ini dia. Ini cukup keren. Ini dulu diskon aku belinya. Kisaran harga berapa ya? Kalau nggak salah 18.500 apa berapa dulu. Jadi waktu itu aku ambil aja yang bagus. Aku ambil yang enggak ya. Enggak. Oke, lanjut. Kita susun dulu. Susun. Oke, langsung lanjut lagi. Nah ini dia. Pokoknya yang ini itemnya ini unik-unik ya. Mungkin dari beberapa kalian gak suka, cuma ya ini cukup unik. Jadinya
gimana gitu. Ini ada Toyota 2000 GT, ada kostum Fox Mustang GT yang Formula Drift. Ini ada McLaren P1, kalau kemarin F1, kalau sekarang P1. Dulu tak kirain sama lah, ternyata beda ya. Terus ada McLaren Spectile. Oke. Kemudian ini ada Mazda Savanna RX7. Ini dulu dapatnya di Gramedia, diskon juga 18.500. Aku beli 2 kalau nggak salah ya. Cuma nggak ada videonya sih. Duh, sayang banget ya. Kemudian ada Roger Dodger. Ini nih, keren aja loh. Mantep kan? Ini bisa dilihat ya dari video shotku. Waktu awal-awal aku suka dan ngumpulin Hot Wheels itu, aku nggak, kalau suka ambil, kalau nggak suka ya udah. Kalau sekarang ya sebagian udah pada tahu yang hot item dan yang dicari banyak kolektor. Sekarang ya udah mendingan lah, udah sedikit paham. Dan ini ada Pontiac GTO, ada Aston Martin 177 warna merah. Warna merah. Oke, ini selanjutnya. Ini warna putih-putih ya, putih-putih. Ada Porsche 935, BMW M3, Mazda RX7, Bentley Continental. Buh, mantap ini. Keren, keren, keren. Warna putih-putih. Taruh sini. Oke, mungkin kalian lihat yang kuning ya. Tadi ada yang hot item tuh yang kuning. Ini ada 52 Chevy. Ini keren ini, berkarat-karat gitu, gimana gitu. Berkarat ya, ini keren. Ini ada 10 Prostok Camaro dan aku punya yang ini Pioneer-nya ya. Warna kuning. Nah, ini dia. Pioneer-nya ada ini yang warna kuning. Beuh. Mantap. Pokoknya ini yang layar kedua atau yang paling bawah ini, dulu ini aku belinya ini suka ambil diskon, ambil. Dan ini ada ini Dodge Challenger SRT Demon. Ini ada super terserahnya dan ini punya reguler biasa. Ini ada Dodge Van. Dodge Van ini keren juga ini, pokoknya ini Rio dari Rio Asagi apa siapa ini pokoknya. Kirain kemarin dulu ini di sini ada TH. TH super terserahan. Kita belum punya. Dan ini di tahun 2021 aku nggak dapat sama sekali super treasure hanya ya, dapatnya reguler biasa kayak gini. Ini ada 2020 Ford Mustang Shelby GT500, ada Prostok Camaro yang Pioneer. Ini keren ini. Kalau di luar sana nih harganya mahal banget. Kita susun dulu. Ini ada 4 yang terakhir ini. Ya, ada 4 yang terakhir, ada Porsche 911 GTRS. Aduh, bersin. Kemudian ini ada 2020 Concept Disco lah, ginilah bacanya. Ini ada Mazda RX7 warna hitam, ini juga ada super treasure-nya. Kemudian ada Jaguar XJSV Project 8. Mantap, ini yang ada di kartu satu ini ya. Ntar dulu. Oke, ini kartu satu udah aku buka dan di sini ini koleksi JDM4 semua. Mantap, yang enggak semua sih, sebagian. Ada yang enggak, ada yang iya. Kemudian yang di sana ini yang dulu suka ambil diskon ambil. Dan ini ya udah sebanyak inilah ya nih. Sebanyak ini. Mantep pokoknya, keren. Tanpa disadari sebanyak ini, mungkin hilaf ya dulu ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke kartu selanjutnya. Oh ya, sebelum lanjut ke kartu selanjutnya ini, aku mau ini dulu review yang ini ya, yang stationary-nya dulu. Oh ya, buat kawan-kawan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya di channel Hendry ID ini, biar aku semangat lagi bikin kontennya ya. Ini aku nggak anting dulu karena kemarin aku lihat-lihat stoknya ini masih itu aja. Dan ini dia yang eksklusif gift stationery-nya. Dulu aku fokusnya sama yang treasure hunt reguler. Dan ini aku dapat kostum 56 Fox Book.
Dan ini ada series lainnya yang reguler biasa. Di sini warna oranye, ini kuning oranye. Keren ya ini ya. Mantap ini. Dua item ini nggak aku buka karena ini buat apa namanya ya, buat koleksi ini, biar aman di dalam box ini. Kemudian yang selanjutnya ini ada ini. Ada McLaren P1 sama Honda Prelude. Keren kan? Mungkin dari kalian nggak banyak yang ambil, cuma ini dulu aku itu awal-awal itu aku ngambil ya, karena aku suka ini sama ini, jadi ambil aja. Dan ini juga GDM card ya, yang Honda Prelude ini. Dan juga kemarin itu aku belum dapat sama sekali di gantungan ya, makanya aku ambil yang ini. Jadi koleksiku yang Honda Prelude itu udah sedikit lengkap, kurang beberapa lagi yang belum. Dan ini selanjutnya ini aku dapat lagi yang custom Fox truck itu tadi, yang tadi ya, sama yang warna kuning juga, punya dua. Kemudian ini ada bone shaker. Nah, ini keren, ini rombongannya nih ya. Oke, kita apa namanya, taruh sana dulu biar nggak terlalu penuh, biar penuh deh, biar kelihatan banyak. Nah, ini dia ya yang awal-awal aku hunting, aku menyukai Hot Wheels, dan ini termasuk fokusanku. Dan ini dia. Pokoknya jangan remehin, kebalik. Jangan remehin item-item seperti ini. Mana sih? Ini aja lah ya. Nah, pokoknya jangan remehin item seperti ini ya. Nih. Ini adalah koleksi Treasure Hunt regulerku ya. Mantap ini. Ini ada nyangkut ini, dua ini. Oh ya, ini yang udah aku lus ya, dua ini. Ada beberapa sih. Ini, yang Ford GT. GT Race sama Honda Celica. Ini keren ini. Kita taruh sini dulu biar nggak jatuh. Oke, ini ya, ini koleksi, ini apa namanya, Treasure Hunt regulerku. Ini yang kemarin dapat, ini ada Baja Bone Shaker. Kemudian ini Batman, Justice League Batmobile. Batman-nya ini keren ini. Ada senjatanya. Kemudian ada ini Chevy Camaro Special Edition warna hijau tua. Kemudian ya yang ini nih, ada Chevy Silverado. Ini kemarin sempat ditawar temanku ya, cuma aku nggak kasih karena ini koleksi pribadi. Gimana ya, ini kartnya masih bagus, kemudian nyarinya susah sekarang. Ada sih di online sih, cuma ya udah dapat ini ya, satu aja cukup lah. Keren, cuma kalau misalnya nanti pengen lagi beli ya nggak apa-apa buat di lus. Ini kemudian ada ini, ada Power Piston, ada Paradigm Shift. Ini 2015 ya. Nih, keren ini kartunya, masih bagus sekali. Ya nggak bagus banget sih, udah sedikit kayak gini keadaannya. Udah penyok. Dan ini Power Piston ini ada yang made in Indonesia ya, tapi ini sayang sekali ini Malaysia. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada Mazda Miata MX-5. Mazda MX-5 Miata. Kebalik. Keren kan ini kan? Mantap. Ini dulu nih fokusanku ya, maksudnya fokusan mencari Treasure Hunt reguler sambil mencari Super Treasure Hunt. Oh ya, pokoknya buat kawan-kawan yang pengen jadi kolektor yang masih pemula, ya ini, kalian fokuskan aja apa yang kalian suka. Kalau misalnya dapat yang reguler biasa, ambil aja. Oke, yang selanjutnya ini ada Bone of Steel, Power Piston lagi. Kemudian ini ada Mustang Funny Car. Dua ya, sama kok. Meskipun dapatnya beda lokasi. Kemudian di sini ini ada Skull Shaker. Ini adalah Treasure Hunt pertama kali aku dapat, dulu wah banget ya. Pokoknya videonya ada di link pojok kanan atas. Pokoknya awal-awal aku ini ya hunting dan suka banget sama Treasure Hunt reguler, makanya ini aku ambil dua. Oke, yang selanjutnya ini ada ini Motosaurus Batman Arkham Asylum Batmobile. Dan ini ada cerita unik di waktu aku mendapatkan Motosaurus ini ya.
Ini dulu nih aku nggak tahu kalau ini terus terang reguler. Aku lihat ininya ada logo bola apinya tapi emas. Di sini gini-gini ini nggak kelihatan, tapi aslinya di sini ada logo bola api hitamnya di sana. Aku udah lihat. Pokoknya di sini nih ada logo bola api hitamnya. Dan aku nggak nyesel ambil ini karena unik banget, keren. Koleksi. Kemudian ini ada ini Triceratops. Ini Triceratops reguler yang kedua yang aku dapat. Ini koleksi Triceratops regulernya udah habis, dan ini udah ada beberapa card yang udah aku lose. Ada sih mobilnya, masih ada, bentar ya. Nah, ini dia yang udah aku lose ya. Ini ada Big L Bel Air warna putih. Kemudian ada ini Camaro Monte Carlo SS warna putih. Warna putih. Ini maaf banget ya kalau ada suara-suara ayam kayak gitu. Namanya juga di desa. Ini ada Rubus Rubokar. Ini ada apa ini? Camaro ya. Camaro 86 Camaro, 869 Camaro. Lah, yang ini yang aku nyesel agak loose nih, tapi ya enggak apa-apa sih. Ini bisa nyala dalam gelap ini ya. Ini Web Spider bisa nyala dalam gelap, glow in the dark. Ada ini Roger Dodger warna merah. Ada Steel Clear Acura NSX. Dan ini yang terakhir, ini kalau nggak salah apa ini, Circle Tracker mantap warna merah. Ini, nah itu dia beberapa koleksi Hot Wheelku di tahun 2021 hasil hunting tahun kemarin ya. Ini masih ada satu box lagi, ini spesial banget yang terakhir ini karena ini edisi shortcut yang mantep pokoknya. Ini taruh mana dulu ya, taruh sini dulu lah ya biar nggak mengganggu. Bentar. Nah ini dia hasil hunting tahun 2021 yang edisi shortcut ya. Ada juga yang long card nih. Yuk kita lihat aja. Ini taruh sini dulu lah biar nggak ganggu. Oke, biar nggak penasaran langsung buka aja. Wuh, mantap. Nah, bisa dilihat kan? Mantap. Oke, kita empat dulu lah biar cepat. Oke, mantap. Keren ini, pokoknya ini yang ini shortcut semua ya di sini, dan mantap itemnya hot semua ya. Nggak ada yang nggak hot, ini hot item semua. Aku dapatnya di tahun kemarin di bulan November dan Desember kalau nggak salah. Ini ada Nissan 300 ZX Twin Turbo, ada Nissan Leaf Nismo, kemudian Tesla Cybertruck, ada Bugatti EB110 SS. Keren ini ya, mantap. Taruh sini dulu shortcutnya. Kemudian dua lagi. Ini ada Nissan Leaf Nismo sama Tesla Cybertruck lagi. Nah, ini dia ya. Ada Bugatti lagi, Bugatti EB110. Kemudian ini ada Mercedes-Benz, Mercy-nya coy, mantep banget ini. Keren, mantap. Kemarin aku dapat 3, cuma yang satunya ini udah dibeli sama temennya. Karena dia apa namanya baru koleksi Hot Wheels, tapi kok ngincernya yang ini. Ya udah aku jual aja lah, nggak apa-apa. Jadinya sekarang aku punya 2 kalau nggak salah ya. Kemarin ada 3 kok. Oke, yang selanjutnya ini ada nih Subaru Impreza warna abu-abu agak silver gimana gitu. Ada Focusanku Toyota Celica. Ini kalau ada yang shortcut lagi aku langsung ambil, nggak pakai lama pokoknya. Ada Nissan Silvia warna merah. Keren. Yang selanjutnya, nah ini ada Audi RS Evan 2 warna silver. Keren, warna silver. Mantap. Yang selanjutnya,
Ini dia, ini kemarin dulu nih dapat bareng ini ya. Toyota GR Supra warna kuning dan Mercedes-Benz 500E ini dapat bareng. Kalau yang satunya kan ada tiga nih. Yang satunya nggak aku rekam, dapat aja langsung. Momennya hilang ya kalau nggak direkam gitu. Tapi yang dua aku rekam waktu kemarin, waktu hunting di edisi shortcut. Kalian bisa lihatlah ya di videoku. Ada semua kok. Dan ini ada Nissan 300 ZX Twin Turbo. Mantap ini. Warna biru. Beuh, mantap. Punya dua ya. Oke, yang selanjutnya. Beuh. Ini ada Range Rover klasik warna merah. Mantap. Pokoknya ini hunting spesial shortcut yang 7 hari 7 malam. Ya spesial 7 hari kemarin ya, full hunting. Dapatnya ya ini, shortcut ini semua. Kemudian yang selanjutnya. Nah, ini ada Toyota Celica lagi, McLaren F1, Porsche 99 GT2, ada Nissan Leaf Nismo. Dan yang ini ada ceritanya tersendiri nih. Ini aku dapatnya di atas susu-susu ya. Tumpukan susu mungkin ini disembunyiin sama orang. Dan di hari berikutnya mau diambil tapi udah aku ambil duluan. Dan yang di Alfa Wates ternyata udah hilang ya. Aku mau ambil ternyata udah hilang. Jadinya ya gitu. Nanti kalau ini gak diambil gak punya. Oke, yang selanjutnya. Ini ada Honda Prelude warna merah dan Toyota Land Cruiser 80. Ini ganteng banget ini. Ini sayang banget aku masih punya satu yang ini. Keren, ganteng banget. Detailnya lampunya keren, mantep. Ini bannya ini coba kalau karet ya. Kalau karet mantep. Ini ada Honda Prelude warna merah. Ini aku suka banget sama mobil-mobil yang ininya lampunya Mika. Keren. Nah, ini ada Subaru Impreza lagi. Terus yang terakhir ini empat terakhir. Nah, ini dia empat terakhir, ada Tesla Cybertruck, Pagani Huayra, Bugatti EB110 SS, dan Nissan Silvia warna merah. Nah, ini dia ya koleksiku di tahun 2021. Mungkin nggak banyak, masih segini. Di sebagian ini kawan-kawanku pada kepingin punya sih, kemarin pada nawar, cuma nanti dulu lah ya. Aku belum review, belum rekap semua hasil hunting di tahun 2021 kemarin. Jadinya ya ini udah aku rekap semua. Nanti kalau misalnya yang pengin gimana ya, aku ngelepasnya agak berat sih. Soalnya dapatnya susah, lepasnya enteng banget. Cuma kalau sesuai harga ya nggak apa-apa. Nah, ini dia ya hasil hunting di tahun kemarin, di tahun 2021 yang menjadi koleksi Hot Wheelsku. Pertama, di tahun pertama, tahun perdana kemarin. Ini perlu diingat lagi, aku mulai menyukai Hot Wheels dan mulai mengkoleksinya ini kurang lebih 5-6 bulan ya, sampai dengan sekarang. Dan hasilnya udah sebanyak ini, ya belum banyak sih, belum banyak, ya lumayan banyak lah ya. Dan di sini juga itemnya ini cukup mantap sebagian ya gitu, nggak apa-apa buat koleksi pribadi aja. Dan di sini ada 3 tumpuk, 2 tumpuk, 2 tumpuk, dan 1. Dan ini cuma ini ya, yang di tahun 2022 nanti kita recapnya. Pokoknya buat kawan-kawan sabar yang pengen tahu hasil hunting di tahun baru kemarin di bulan Januari, tepatnya ya tahun barulah ya. Pokoknya sabar dulu, nanti bakalan saya rekap juga biar nggak terlalu banyak kayak gini. Nanti kalau misalnya habis satu bulan per satu bulan, nanti saya rekap semuanya. Oke, pokoknya buat kawan-kawan terima kasih banget buat dukungannya yang udah subscribe channel saya. Dan yang belum bergabung dengan channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya di channel Henry ID ini, biar channel saya ini semakin kedepannya ini semakin berkembang dan saya semangat bikin video-video selanjutnya. Dan mohon maaf banget nih belum bisa hunting lagi dikarenakan ya ini
situasinya masih cuacanya hujan. Kemudian di Alfa, Indo dan supermarket lainnya ini stoknya ini masih ampas semua, kemarin kebagian sisa. Oke, gak apa-apa. Pokoknya buat kawan-kawan jangan lupa like, comment dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, video hunting selanjutnya. Pokoknya jaga terus kesehatannya ya. Sampai ketemu lagi. Salam dari Henry ID.